Oke, teman-teman, ini rangkaiannya sudah jadi seperti ini hasil akhirnya ya. Oke, teman-teman silahkan perhatikan. Dan sekarang tinggal kita pasang untuk kabel input dan output juga supply-nya. Nah, ini adalah kabel untuk inputnya ya. Saya menggunakan kabel RCA yang sudah saya potong. Untuk audio inputnya saya dobelkan saja ya untuk RL-nya. Digabung jadi satu, pasang di sini ya, teman-teman. Lalu untuk ground-nya dipasang di kaki emitter dari transistor ya. Di bagian sini teman-teman perhatikan. Nah, di sini nih. Di kaki emitter ya. Yang menuju kapasitor keramik dan kapasitor 2,2 mikro. Ini adalah ground ya. Oke, di sini teman-teman. Dan nanti untuk semua ground dipasangnya di sini ya semua. Begitupun untuk ground supply pasang di sini juga ya. Oke, dan ini audio untuk output ya. Kabel untuk outputnya saya menggunakan RCA juga. Dan ini untuk groundnya pasang di sini ya, sama seperti kabel input yang tadi. Dan ini untuk audio outnya. Oke, dan di sini saya juga sudah sediakan untuk kabel supply-nya ya. Saya menggunakan capit boya seperti ini agar lebih mudah ya. Nah, ini untuk ground atau minusnya ya. Minus 12 volt masuk di sini. Bersama ground audio input dan ground audio output. Lalu untuk positif 12 voltnya masuk di kaki resistor 10 kilo ya. Karena tegangan ini menggunakan DC 12 volt. Oke, dan di sini saya menggunakan power amplifier mini ya dengan power pump 8403. Kebetulan power di rumah saya lagi sewa semua ya. Jadi saya menggunakan power amp mini ini. Oke, dan ini ada speaker ya. Speaker ACR woofer untuk pengetesannya. Oke, sekarang tinggal langsung pasang saja ya ke power amp-nya. Oke, tunggu saya pasang dulu ya, teman-teman. Ini dipasang sebelah saja ya karena mesinnya juga atau driver subwoofernya juga hanya sebelah ya atau mono. Kita pasang di bagian R saja. Sini. Yang positifnya ya. Oke, sudah teman-teman. Jadi saya menggunakan supply dari baterai ya, menggunakan step up yang 5 volt. Oke, ini output dari filter subwoofernya masuk ke input power ampli. Dan ini untuk supply positif ya. Kaki resistor 10 kilo. Oke, dan ini sudah menyala ya teman-teman. Tidak terlalu terdengar. Karena speakernya nggak pakai wadah ya. Oke, langsung saja kita tes. Nah, ini sudah ada pergerakan ya. Karena volume masih kecil. Di sini saya akan menggunakan air saja biar kelihatan ya teman-teman pergerakan speakernya. Oke teman-teman, kita coba langsung play saja ya. Tunggu. Nah, ini dia teman-teman, mantap sekali bukan? Oke, bisa dilihat teman-teman. Ini masih menggunakan power amplifier mini ya. Kalau teman-teman ingin lebih maksimal lagi, bisa menggunakan power yang berdaya lebih besar lagi ya. Pasti hasilnya juga lebih mantap teman-teman. Karena berhubungan ini hanya menggunakan pump 8403 ya. Jadi ya dayanya juga kecil teman-teman. Oke, mantap ya. Jadi coba kita putar ulang. Nah, ini dia teman-teman. Lumayan ini meja juga sampai ikut bergetar ya. Ya, kalau dimasukin box speakernya mungkin lebih enak bisa didengar ya. Kebetulan nampil di rumah saya nggak ada semua ya, lagi ada sewa. Oke teman-teman, mantap sekali ini. Dan untuk skemanya mungkin saya akan bahas di video berikutnya ya, karena kalau dibahas sekarang durasinya terlalu panjang ya. Dan saya akan bahas di video berikutnya saja biar lebih fokus dan lebih jelas lagi ya.
Jadi teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari SC Elektronik. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.